sashimi. Ini mie combo ya guys. Ini semuanya itu salmon. Oke guys, halo, ketemu lagi sama Noni Dede di sini. Jadi aku hari ini tuh mau makan yang namanya sashimi. Ini yang combo, mie combo. Kalau ini punya shikake yang salmon. Oke, dan makan sashimi tuh kalau kurang lengkap kalau tanpa yang namanya wasabi. Ini wasabi tuh hal terpenting. Saya masukin sini ya karena nggak ada mangkok kecil atau piring kecil. Saya suka banget ini rasa wasabi yang nonjok ke hidung. Terus jangan lupa ditambahin juga yang namanya soyu alias kecap asin ya. Kecap asin khusus untuk makan sushi. Aduh, siap muncrat. Nih, guys. Harusnya sih wasabinya disimpannya di atas itu ya, di atas sashimi. Kalau aku enggak suka. Aku sukanya gini, diaduk. Tuh, diaduk. Udah diaduk. Ini rasanya nyegrak banget. Sepaicio. Terus aku beli sup ikan atau miso tang. Udah bismillah tadi. Kita makan dulu dari kitikakimasu nih. Caranya dicocol, cocol ikannya ya. Aduh murah. Bismillahirrahmanirrahim. Si rasa wasabinya tuh nyegrak banget ke hidung. Kita juga dikasih potongan ini, apa namanya, ginger, jahe. Salmon cocol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka banget makan sashimi. Karena kenapa? Saya suka ini, wasabinya. Rasa wasabinya tuh gerak ke hidung. Enak banget. Nyegrak sampai ke otak. Satu cup gini tuh harganya 210 NT. Murah sih. Ini tuh udah langganan banget makan di sini. Aku kasih lihat ya supnya. Ini supnya. Isinya tuh ada tahu. Tahu goreng atau tahu pong. Terus ini juga ada ikan salmon. Ini tuh ikan salmon biasanya bagian pinggir-pinggirnya. Dan ini tuh enak banget. Bismillah. Ada udang juga. Cocol pakai wasabi. Thank you.
bikin nangis. Ini gingernya enak. Mau ngomong lupa lagi. Ginger bahasa Indonesianya apa ya? Kalau makan sashimi, kalau wasabinya nggak enak, sama soyunya nggak enak, itu seenak apapun ininya tuh tetap aja nggak enak. Menurut aku kayak makan pempek. Walaupun pempeknya enak, tapi kuah cukonya nggak enak, itu nggak enak. Ini ikannya banyak. Nyegrak otak. Buai. Karena di samping aku ada kakek, aku makannya bareng kakek. Tinggal 3 biji. Cepet banget abisnya. Kalian mau dicobain? Makan ikan mentah. Lama ya nggak bikin video, soalnya kerja sibuk. Wasabi. Wasabi ginger. Bikin sakit, tapi enak. Itu sensasinya makan sashimi itu, ada wasabinya. Hui很辣哦，会很辣哦，你那那么多。 Kaki makan wasabi, padahal wasabi itu pedes banget. Terakhir, enggak terakhir, soalnya nanti bakal ngabisin punya si kakek. Ya jatuh, bismillah. Ah jatuh. Ngegerak ke hidung karena wasabinya terlalu banyak. Makananku udah habis. Thank you for watching. Bye-bye.